jangan kita berbuat menzalimi orang. Walaupun orang yang kita zalimi itu sudah memaafkan, walaupun itu memaafkan, Allah tidak akan memaafkan sebelum kita meminta maaf kepada-Nya. Kita nih, kita sebagai rakyat, kita memaafkan beberapa orang pejabat yang mengkorupsi harta kita. Kita maafkan. Allah tidak sebelum mereka meminta maaf kepada kita dengan cara mengembalikan harta yang mereka ambil. Sebelum yang bersangkutan meminta maaf kepada kita, walaupun kita sudah maafkan, kita memaafkan karena kita memaafkan Tuhan adalah akhlak seorang muslim yang baik. Ya, itu betul juga terhadap perbuatan zalim. Nah, tadi sudah mengingatkan al-zulmu zulam yang artinya kezaliman itu adalah kegelapan pada dunia. Nah, itu tentang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ara'aytum law anna nahra fi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin marratayn. Bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai, ada sungai di babi ahadikum, dekat pintu rumah kalian, dekat pintu rumah, yaghtasilu minhu kulla yawmin marratayn, kemudian kalian mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari. Dekat rumah ada sungai, di situ kita nanti berapa kali, 5 kali sehari. Lalu nanti bertanya, kalian apa minta orang syair? Kalau mandi 5 kali sehari, kita tidak masih ada nggak kotoran netter? Para sahabat menjawab, kalau mandi apa minta orang syair? Kalau seorang kalau mandi 5 kali sehari, tidak ada kotoran yang masih tersisa. 5 kali sehari. Para ulama kita mengatakan memperbanyak sholat, memperbanyak sholat, sholat di waktu tidak
Kemudian sholat berjamaah di masjid atau keluar dari rumah menuju masjid. Idza kharaja muslim, idza kharaja muslim minal masjid, apabila seorang muslim keluar dari masjid, kata Allah lahu min kulli khathatin khata'a hasanah, maka Allah akan menuliskan baginya setiap langkah adalah kebaikan. Wa ma'anhu biha sayyi'ah, dan Allah akan hapuskan dengan satu langkah itu satu dosa atau keburukan. Wa hatta yang dia memohon sampai dia datang kepada tempatnya. Itu tambahan berjalan menuju masjid. Selanjutnya wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a al-'abdu, idza tawadda'a al-'abdu muslim, apabila seorang hamba muslim berwudu, faghassala wajhahu, maka dia mencuci mukanya. Qala an-nawawi kullama fi'atin nadhara ila jami'i aynaihi ma'ahil qatlil mani, ketika dia mencuci wajahnya maka keluarlah dari wajahnya itu setiap dosa, dosa yang dilakukan oleh matanya, dosa yang dihasilkan oleh kedua matanya. Maka ketika berwudu gugurlah atau keluarlah dosanya bersamaan dengan tetesan terakhir dari air. Faidah wasala yadaihi, kemudian jika dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadaihi, maka keluarlah dari kedua tangannya itu kullu khathiatin, setiap dosa. Karena batasatha yadaihi, dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya tersebut keluar pemaaf lipat lima bersama dengan tetesan terakhir dari air wudunya. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khathiatin, maka keluarlah setiap dosa, masyaallah, yang dilakukan oleh kedua kakinya itu ma'afil qatlil ma'a, bersamaan dengan tetesan terakhir dari air wudunya. Hatta yang juga nafiyah minatuh, sampai kemudian dia keluar bersih dari dosa-dosa. Subhanallah. Keutamaan wudu. Bapak dan ibu yang menggunakan apa tadi yang bicara tentang dosa-dosa yang termasuk dengan sholat. Kita belum sholat, baru berwudu sudah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Nah, kemudian nanti sesudah berwudu kita membaca doa. Man tawaddoa fa ahsana wudu, barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, summa qala, kemudian dia membaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Doa kutihat lalu bahwa hujan dari tanamnya, maka akan dibukakan yang dikatakan bahwa hujan pintu-pintu surga yang jumlahnya 8, yadukuru min ayyasa, dia bisa memasuki pintu itu yang jumlahnya 8 dari pintu mana saja
sudah Allah ini, kemudian membaca zikir sesudah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma ij'alni min tawwabin, Allahumma ij'alni min tawwabin, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang banyak bertobat. Wa ij'alni min al-mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang yang suka bersuci. Kita berdoa. Kulihatlah dibukakan untuknya. Sangat penting juga. Semua pintu surga ada di belakang. Semuanya dibukakan dan kita diperkenankan untuk masuk dari pintu mana saja yang kita inginkan. Keutamaan apa yang lebih besar daripada keutamaan ini? Kepada itu yang dimulakan Allah, masuk surga, walaupun kita dikaksa atau hanya diperbolehkan untuk masuk satu pintu saja. Kami boleh masuk pintu ini saja, tidak boleh pintu yang lain. Itu saja sudah keutamaan yang luar biasa. Apalagi dipersilakan untuk memilih. Sekarang kita kepada itu yang dimulakan Allah. Jadi kembali kepada hadis kita, wa akhi isya kal hasan tamam tuha, ikut tanda atau sertailah dosa yang kita lakukan dengan kebaikan. Di hadis sebenarnya di sini atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak berbuat baik sebagai tanda dosa yang banyak itu harus diimbangi dengan amal soleh. Kita tidak bisa meninggalkan dosa. Obat istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita disertai dengan amal-amal soleh. Para ibu yang berbakti, amal saleh yang paling utama, amal saleh yang paling utama yang kita kerjakan dalam bab ini adalah pola berpikir. Saya ingin kembali ucapkan Syekh Muhammad Hasan, salah seorang ulama besar dari Mesir. Pada saat ini atau pada zaman ini tidak ada satu amal soleh yang lebih baik daripada satu menuntut ilmu, yang kedua menyebar luasnya ilmu. Kita tidak meremehkan yang lain-lain karena amal soleh itu banyak sama banyak, tapi yang paling utama kita yang sekarang berada di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, yang paling utama adalah tholabul ilmi, satu mencari ilmu, menuntut ilmu, yang kedua wanahu menyebar luaskan ilmu. Para ulama berperan itu ketika berbicara tentang keutamaan beramal. Yang sedang terjadi ketika negeri kita, negara kita diserang oleh musuh, maka yang paling utama itu jihad angkat senjata. Tidak ada amal yang lebih baik daripada jihad angkat senjata melawan musuh, mengusir atau menghadapi musuh. Yang kedua, kalau negara kita, negeri kita dilanda paceklik, kemiskinan, kelaparan,
timbang sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu tanda di zaman adalah intisyarul jahil, tersebarnya kebodohan. Tapi mengingatkan kita inna allaha la yantazi'u minan intiza'an yantazi'u minan nas walakin bil haqqi ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, tetapi ilmu dicabut dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika para ulama sudah wafat tidak ada lagi yang tersisa. Intahalanna urusan kembali, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, orang-orang bodoh yang menjadi pemimpin. Kalau orang bodoh yang menjadi pemimpin, maka mereka akan aftau di wajib, mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Akibatnya apa? Dalu sama dalu, mereka sesat dan menyesat orang banyak. Ini kan terjadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka Syekh Muhammad Hasan mengatakan amal yang paling utama Bapak Ibu olah dulu mencari ilmu. Yang kedua, menyebar luaskan kebodohan merajalela. Salah satu sebab atau faktor yang mendorong seorang melakukan dosa dan maksiat karena tidak hawa, selain juga karena hawa nafsu. Itu semua solusinya adalah ilmu. Maka tidak berlebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan ilmu. Profesi satu-satunya yang Nabi minta tambahannya dalam kehidupan beliau, Nabi tidak pernah minta tambahan waktu itu. Nah, kalau Nabi saja minta tambahan itu, dan Nabi apa minta keluarga Nabi juga, keluarga Nabi juga, keturunan Nabi juga, pada umur apa pada Nabi kita tidak minta tambahan itu. Kebenaran yang Wahai orang-orang yang beriman, bersikaplah